Hai, Assalamualaikum. Okay, dalam video kali ni sebenarnya bukan nak update pasal Bobby pun. Tapi ni dia, korang nampak tak depan aku ni. Depan aku ni adalah mainan RC ataupun remote control car daripada Shell yang tengah, orang cakap tengah viral sekarang. Sampai aku pun teracun untuk membeli RC car ni daripada Shell, Shell Motorsport punya collection. Okay, untuk edition kali ni, minggu ni hanya dapat BMW M4. Dia setiap minggu lain-lain tau. Ni dia ada collection yang korang boleh dapatkan. Aku saja je beli sebab isi minyak. Okay, first kali untuk dapatkan kereta ni, korang perlu isi minyak RM50 dekat stesen Shell berdekatan. Lepas tu korang perlu bayar RM30 untuk kereta ni. Aku mula-mula ingat RM30 dapat dua ni, kereta ni dengan bateri dia. Rupanya RM30 ni hanyalah untuk bateri. Dan korang perlu tambah RM30 lagi untuk dapatkan bluetooth bateri inilah, untuk korang kontrol kereta ni menggunakan handphone korang ataupun apps yang dia sediakan lah. So kalau korang beli kereta saja, korang tak boleh main, korang boleh buat simpan untuk collection, untuk simpan dekat almari ya. Tapi kalau korang beli bateri ni, korang boleh main kereta kontrol ni lah. Dia ada 7 collection yang mana korang boleh isi minyak RM50 ataupun beli produk daripada Shell, baru korang boleh beli kereta ni. So aku pun teracun dan belilah sebab aku tengok ramai gila beli kereta ni. First kali untuk main dia ni, korang perlu ada bateri lah. Sebab tu kereta tu dia kereta saja, tanpa bateri tak akan berjalan. Lepas tu korang kena install apps Shell. Shell ni belakang ni ada. Korang scan ni dan korang boleh download dia. Korang akan download apps dan korang boleh main. Korang tengok dulu cara nak install apps ni menggunakan barcode yang diberikan ni. Okay. Okay, lepas korang dah finish download, korang kena set up dah tadi aku tunjuk korang tu kan. Nanti dah keluar apps ni, korang klik, dah boleh main lah. Tapi korang kena masukkan bateri kat bawah macam dia cakap ni. Okay, sekejap aku nak masukkan bateri dulu. Sekejap, habis, tepi jap. Jom kita set up sama-sama. Okay, kereta ni biasalah korang buka, korang keluarkan. Bahkan korang akan dapat satu biji kereta yang mana bawah ni korang perlu buka dan masukkan bateri ni. Bateri ni aku dah charge lebih kurang 1 jam tak sampai dia dah penuh. Aku dapat balik tu, aku terus balik, aku terus charge. Dan dia ada bagi apa, dia bagi ni manual dia. Bateri kena beli ni sebab ada bluetooth kan, nak connect kat apps. Dia bagi korang wire USB untuk charge. Tapi wire dia jenis lama, bukan type C. Dia boleh pakai lah kan. Okay, lepas korang dah cabut dia punya ni, dia boleh cari tadi kan. Korang tarik bawah ni, tarik bawah ni dan keluar lah. Lepas tu masukkan bateri bluetooth ni kat sini. Korang pelan-pelan masuk. Masuk, dah masuk. Korang just click je. Okay, klik dah. Pasang lah tu. Lepas tu korang on, nampak dia akan nyala. Ni dia nyala, dia maknanya dah on. Lepas dah on, letak kita kejap. Okay, dah keluar. Dah keluar, korang tekan connect dekat apps tu. Lepas korang setting kan, connectkan dia. Tunggu kejap, tengah cari, tengah pairing. Korang dah boleh main sebenarnya. Dia ada horn.
Dia ada lampu. Menariknya dia boleh pasang lampu. Nampak tak? Tu lampu. Lepas tu yang merah ni adalah turbo mode dia. Turbo mode kau nak on ataupun disable. Turbo mode ni dia jadi laju lah bila korang main. Awal dia depan, nampak tak? Depan, belakang. Tengok-tengok korang. Ni nampak. Depan, belakang. Ni untuk ke kanan, untuk reverse, kiri. Alam lah. Nampak tak ada turbo mode tu, siap ada bunyi lagi tau. Sekejap aku tak nak patik. Reverse depan. Kalau nak, tak nak dia laju sangat, korang off lah turbo mode ni. Lampu on kan, korang nampak cantik. Dia jalan. Tu main lah. Jadi boh nampak. Sorry. Okay. Dia pelik tengok. Kacau dia. Dia marah. Sekejap. Setup kamera tinggi sikit. Lagi nak naik LV. Jauh tak boleh pergi. Dia ada range dia. Leka pula aku main bintang ni. Okay. Macam tu je lah cara nak set up dia. Lepas tu korang boleh main lah kat sini. Kat app ni kau boleh tengok dia punya persen bateri tinggal berapa. Dia ada ni juga. Korang explore lah kat sini. Ni untuk diffuse. Okay. Tu je lah kod yang ada dekat sini. Tengok setting, motion, steering, sound. Ni aku dah unlock satu. Maknanya dia ada lagi banyak lagi ni untuk korang collect. Next punya, kalau korang nak beli lagi, korang tak perlulah beli bateri je. Sebab sekejap, aku nak tutup ni sekejap. Okay, sebab next punya, kita off. Next punya model, korang hanya perlu beli bateri sahaja. Beli kereta sahaja. Bateri korang tak perlu beli sebab dia boleh pakai bateri yang sama ni lah. Bateri Bluetooth ni untuk semua model kereta yang dia jual. Okay. Tu dia. Cantik kan? Kita tengok kemasan dia sikit. Kereta BMW M4. Aku rasa sampai di sini sajalah aku untuk video kali ini. Untuk RC car daripada Petronas punya Shell Motorsport Collection. Kalau korang minat kereta-kereta macam ni untuk buat koleksi, bagi anak korang main ke kan, korang belilah, dapatkan dekat Shell. Aku tak di promote, aku tak dibayar untuk promote
ni aku just buat collection saja, minat kepada benda-benda RC ni. Aku minat benda-benda RC ni, so aku beli lah. Okay lah, aku rasa sampai di sini sajalah untuk video kali ni mengenai RC car daripada Shell Motorsport Collection. Kalau korang nak dapatkan dilari kalau korang nak dapatkan, korang boleh dapatkan dekat Shell. Okey lah, sampai di sini saja untuk video kali ni. Marah dia, kacau dia. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye. Bye. Wee.